itu menjaga etika hidup saya, gitu kan? Karena ibunya sendiri, maka saya tidak boleh masuk ke rumahnya. Karena sekarang sudah punya ada anaknya, ada menantunya, saya baru mau. Saya depan aja. Nih, apa ya kelebihan ibunya nih, urusan dapur katanya. Mama. Mama itu masakannya nomor satu, enak. Mama. Penggemarnya baksonya itu tiap acara, baksonya pasti ditanya sama semua orang. Baksonya enak banget, Pak. Beneran, bukan karena mantu ya, Pak. Teteh itu orang Prancis atau mana sih? Kok lidahnya lidah Eropa? Eh, ya Allah. Artinya mana? Aceh, Medan. Banten. Dari tadi mirip-mirip Cutari. Ya kan Aceh Medan. Nih, Aceh Medan tuh unik tuh. Aceh Medan itu, di Aceh di Medan tuh satu ada orang Eropa, ya kan? Dua ada orang Medan, ketiga ada orang Arab. Jadi orang sana itu mukanya kalau cantik kalau sudah perpaduan Arab sama Eropa. Ini orang Aceh. Seneng sambal mamah dong? Sambalnya nomor satu. Kebetulan saya suka pedes. Mama suka pedes, suami suka pedes. Mama secantik ini suka masak? Ih, masak? Tiap harinya masak. Kerjaannya di dapur. Masak? Pagi. Kan biasanya kalau istri dokter punya rumah sakit, catering. Makan kreatif, catering. Malah gak suka catering kalau kita bikin acara ya. Masak? Mantunya aja dimarahin, Pak. Gak usah catering, udah mama aja yang masak. Mama, ini mana coba pengen lihat dapurnya, mana dapurnya? Dapurnya sini. Sini. Dapur bersih. Dapur kotornya. Ini ibinya. Iya, ibinya bagian apa kalau kalau masak sama ibu? Motong. Motong-motong. Nah, paling jagoan masak Sunda, bisa enggak? Ibu. Wah, enak banget ibu. Naon yang enak? Sambalnya. Sambal. Sayur asemnya apa? Pindang, pindang. Pindang suka bikin ibu mah. Opor, opor. Opor, bule. Bule beli bareng. Sop. Sop. Segala bisa buka dunungan teh. Iya. Nah, hari ibin naon gawe na. Ningali ke. Tapi kalau dapur yang di kampung, ini. Bapak, dapur yang di kampung lebih tradisional ya, Ma. Pakai dapur di kampung, masaknya pakai apa? Pakai kayu bakar, Pak. Nanti kita ke sana kontrol dapurnya yang di Majalengka. Ibu pulang ke Kawung Hilir kapan? Tanggal 17, Pak. 17 ya? Ntar lagi deh. Tanggal 17 ntar lagi. 14, 15, 16 ya. Iya, Be, sebelum tanggal 23 saya udah ke sana dulu. Iya. Ya kan? Dapurnya pakai hawu. Pakai hawu, Pak. Pakai seeng enggak? Pakai. Asupan. Asupan. Pakai kieu. Iya. Masih gede imah aing. Sama banget sama Bapak itu. Oh, sama ya? Iya. 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 Cuman bedanya saya mah nyanggura sorangan. Nah, ini dapurnya. Iya. Oh, duren. Iya, ini durian lagi baru bawa Ibu, ini mangga, Bu. Ini dapurnya. Dapurnya kalau dapur di Bekasi begini, Pak. Nah, dapur. Kalau dapur di sana tradisional. Dulu pakai kayu bakar juga, Pak. Oh, di iya. Depan rumah. Oh, pernah. Dulu Pak pakai kayu bakar, Pak. Kayu bakar. Iya. Di depan. Woy. Saya yang protes, Pak. Kenapa protes? Enggak enak sama tetangga, Pak. Tapi kan nasinya enak. Betul, tapi enggak enak sama tetangganya jadi kayak terus juga kadang-kadang ini apa masakan tuh kan ke dalam asapnya, kasihan anak-anak juga Pak karena terlalu deket. Pertanyaannya adalah polusi mana yang berbahaya? Polusi kayu bakar di dapur, polusi pabrik, sama polusi kendaraan bermotor. Ayo, saya pilih pabrik aja Pak karena saya nggak punya pabrik kan jadinya saya lebih aman gitu loh Pak. Ini. Nah, ke atas enak loh Pak. Oke, okay, ke atas. Nih, kan, nih, ini kan tangan-tangan halus nih. Kalau nyuci ke wasre ya? Enggak, pakai tanah. Hah? Pakai tanah. Orang kaya mah nyuci ke wasre. Enggak, ibu pakai. Hah? Maksudnya di sana. Maksudnya gimana? Dicuci pakai tanah. Siga zaman baheula make papan, gebot-gebot. Ya pakai papan ieu. Enggak, nyuci. Ibu nyuci masih kena kieu. Iya. Ya urang lembur ge ayeuna mah geus pakai mesin cuci. Mohon. Atau ke wasre. Mohon. Nah, ibu make naon? Masih nyuci kusorangan. Ah, saya enggak bohong sih, Bima. Biar keluar lagi kemana juga ibu mah begini. Di luar negeri, di Singapura kinyo saya kusorangan. Ya Allah. Keren ya. Iya.
iya. Ah, ayo yang ukiyo zaman Indonesia. Iya. Urang Sunda teh aya kene istri nu nyuna. Iya, Pak. Jodoh kali, Pak. Heeh. Nyusi ku sorangan kieu. Oh, Allah. Nyusina kieu. Kemudian keringetan, Pak, sambil olahraga. Jadi ibu punya tradisi itu sejak gadis? Iya, sejak gadis, Pak. Sejak gadis udah punya tradisi nyuci gini? Saya nyuci mobil sendiri. Ibu gak capek? Gak tangannya takut halus? Enggak. Gak bisa capek malah, Pak, ini pertanyaannya. Gak bisa tuh tidur-tidur. Gak bisa, Pak. Saya dibangun dari jam berapa coba? Jam berapa? Jam 2 dini hari? Iya. Udah bangun? Entah tunduh. Alhamdulillah enggak. Karena kebiasaan? Tidurnya jam berapa? Tidur sore-sore sudah tidur. Jam 9 sudah. Oh, jam 9 udah tidur. Saya tidurnya puasa juga pakai madu, mamah tuh sahurnya. Iya, enggak makan nasi. Oh iya, kalau sahur enggak makan sama. Saya cuma minum jus. Saya madu, Pak. Madu aja kalau mau. Iya, kan. Itu ibu suka madu, kecil. Tapi menolak untuk dimadu. Ke atas ya. Ini di atas. Jadi ibu di rumah ini, yang rumah semewah ini enggak punya mesin cuci. Di kampung juga enggak. Nggak punya mesin cuci. Sama sih, saya juga nggak punya mesin cuci. Nah, gitu loh. Nah, jadi nyuci masih manual. Manual bro. Guys, hey, perempuan-perempuan cantik, apalagi yang jelek. Ibu cantik ini nyuci. Tahu nggak saya berulang-ulang? Perempuan yang rajin masak, perempuan yang bisa menata rumah tangga, itu rata-rata disayangi sama suaminya. Wey, ya kan? Oh, ini naik. Nah. Anda diputranya berapa? Saya 3. Oh, iya. Paling kecil 4 tahun. Ini yang Sukmayu perempuan. Iya, ya, kayak yang sebesar tadi. Iya. Ah. Ini cuma kamar-kamar. Ini kamar-kamar. Ini kamar. Ini ruang kerja suami. Ruang kerja ya, Pak Direktur. Ini ya, di atas, Pak, kamar pribadi. Kamar pribadi, ini kamar pribadi juga. Iya, kamar atas. Ini foto yang nikahan siapa? Saya, Pak. Wih. Oh, ketemu di mana nih orang Aceh? Ketemu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh. Dari tadi saya panggil nih, ini Prancis mana nih? Aceh. Maaf ya, Pak, capek sambil lantai 3. Oh, enggak apa-apa. Ini, Pak, ada berantakan. Di ruang. Kalau kita di rumah, kayak gini, kita di rumah aja, Pak. Ruang. Oh, ada ruang. Ada ruang karaoke-nya. Iya, tapi jadi ruang anak-anak ini, Pak. Ruangan mainnya anak. Nggak ada dugem. Dugemnya nggak usah Jakarta, nggak usah Bandung, di sini aja. Dugem. Kan. Istri saya hobi nyanyi. Nyanyi. Jadinya istri, mama tuh pada hobi emang nyanyi. Emang tadinya nyanyi? Ah, bukan. Ini ruang meeting. Berantakan. Ini, Pak. Berantakan, Pak. Berantakan, Pak. Ini, jadi kalau malam atau misalnya lagi ramai orang, kita pada di sini. Ya. Woi. Kopi. Kopi. Ini mesin barbeque, Pak. Oh, panggangan. Panggangan. Iya. Bo. Ini mah kota lah. Iya. Ini apartemen. Iya. Apartemen. Di kota mah sanajan mahal, ripuh. Tidak bisa nyantai, kasih tuh gandeng mobil. Belain tuh apartemen. Mending kene imah urang, harupunana leuweung. Mendingan malam, Pak, kalau kesini. Biar gak ini berisik. Ternyata ini udah lama kan? Desa Pisang. Desa Pisang. Ini? Jogja yang favorit. Jogja favorit. Jogja tradisional alami. Iya. Apa adanya, bukan ada apanya. Tempat, apa? Bar. Ya, bar. Gak apa-apa. Kok kosong minumannya? Lagi turun pasiennya. Jadi mamang ini dibalik gaya hidup ya, yang ya penampilannya yang Jakarta metropolit, Bekasi juga udah metropolit sekarang kan. Jadi hidup dalam pola tradisi bener. Masak. Ya kan, pakai minum paling utama masaknya. Orang kampung aja udah pakai LPG 3 kg. Tahu enggak Bu, saya dulu menolak itu LPG 3 kg. Kenapa? Menolak turun ke desa. Kenapa? Karena itu akan merubah perilaku budaya masyarakat desa.
anak-anak di desa jadi nggak punya pekerjaan. Jadi ketika sebelum ada LPG 3 kg, kan anak-anak di desa itu ngambil kayu bakar. Iya. Pulang sekolah ngambil kayu bakar. Mm-hmm. Jadi ada kegiatan mereka. Dan kemudian orang tuanya terbantu biaya produksi rumah tangga. Mm-hmm. Sekarang dengan hilangnya dapur, hilangnya HU, anak-anak usia remaja nggak ada lagi kerjaan. Motor, motornya pinjam kredit, kuota, jajan, rokok, selesailah kemiskinan. Bertambah. Mudah-mudahan di tempat ibu nggak ada. Amin. Jangan sampai tuh beli rokok pinjam uang ke ibu kubu. Gak ada yang berani ngerokok depan saya, Pak. Nah, iya, yang berani ya. Sampai petugas-petugas desa juga, petugas kecamatan emang. Ya, dari Pemda-Pemda tuh gak ada yang berani kalau di kampung. Oh, gak ada yang berani ya. Kan biasanya ke desa tuh suka telepon, Kiki, minta 1 juta. Itu mah, udah lebih dari berapa ya. Berani ya. Minta 1 juta, jangan acara, kunjungan, minta 1 juta. Biasanya begitu. Gak ada ibu ya. Keren dong. Tak berani sama ibu ya. Bapak kuasa itu kalau pas di kampung, kalau pas hujan besar gitu Pak, saya tuh suka ingat ke masyarakat nih, mereka teh ada makanan apa enggak. Jadi saya teh suka suruh pegawai si Pak Ikin cobain ya, sambil dibawa. Kadang-kadang saya suka ajak orang desa bawa kita bawa ini buat iya, karena kalau mereka aduh nggak bisa usaha, nggak ada beras, udah tua-tua gitu. Kita datang sendiri. Cukup ya. Kadang-kadang mereka kaget ya, ada ibu kamu datang kata. Padahal saya saat kita sambil silaturahmi juga. Karena kita jangan sampai kita makan enak sementara rakyat saya tidak ada apa-apa makanan. Ada yang suku-suku itu kebanyakan kan begitu. Jadi kubu itu kalau bagi saya tidak harus selalu ngotor yang rajin di meja saja. Iya. Tapi tidak. Kalau kubu di meja memang pekerjaan administratif desa hampir nggak ada bu. Kan KTP KK sudah dinas kependudukan. Iya. Paling yang ngurus-ngurus pengantar surat tanah sama izin orang hajatan. Iya. Sebenarnya pekerjaan administrasinya hampir nggak ada. Jadi memang kubu itu harus hadir di tengah masyarakat, di tengah sawah, di tengah kebun. Iya, emang gitu. Dan mengasihkan juga itu, Pak. Di dapur warga. Iya, itu sangat mengasihkan. Iya. Ibu-ibu sosialita yang Jakarta, yang asalnya dari kampung, ya kan? Duitnya berkecukupan, daripada numpuk-numpuk di Jakarta, duitnya dipakai ke luar negeri terus, udah deh, jadi kepala desa, jadi kubu. Berbakti. Berbakti dong pada negara. Kalau kubu di seluruh Indonesia muda seperti ini, makmur deh negara. Enak deh kita. Ya, ibu terima kasih. Saya masih ada jadwal ke Jakarta. Hatur nuhun, saya mau terus. Saya terima kasih, Pak. Sampai ketemu. Makasih nanti ya. Nanti saya ke tempat 23 ya, Pak ya. Iya, mangga. Mau request makanan apa? Ah, saya mah sama sama sayur hasem atau cekap. Nuhun, aduh. Atur nuhun. Dapat masak saya tuh. Oh iya, ini masakannya ya. Kamu ditawarin makan emang udah pada makan kamu? Udah pada makan. Dong. Karena kemarin cucu saya ulang tahun ya. Oh. Di Jakarta. Bakakak, ciri khas orang Sunda itu kalau selamatan bakakak. Tahu nggak bakakak lambang apa? Itu lambang spiritualitas. Nih, penyerahan diri. Jadi kan orang yang sudah bakak itu orang yang sudah menyerah. Gitu. Makasih banyak. Nuhun ya. Makasih ibu sekali. Pak, makasih ya. Makasih. Oh, makan tadi. Pak, foto dulu boleh? Ay, boleh, Bangga. Ah, sambil duduk, Pak. Bentar. Jangan. Oh, masih sehat. Ayo. Satu lagi cucu. Ayo. Mau nyanda kalapa muda, Pak. Manis banget tembok kekuasaan. Manis banget. Ada yang naiknya?
Ada, Mat, ambilin kelapa muda, Mat, buat Bapak. Oh, kita dikasih kelapa sama orang kota nih. Ambil, Mat. Kelapa kota ini, Pak. Kelapa kota. Oh, ini manis banget, Pak. Ya. Mangga. Oh, dong. Sini. Maminya di tengah. Mami di tengah. Tengah. Oke, yuk. Ayo. Sini, Kak. Satu, dua. Iya. Atur nuhun. Saya makasih banyak. Pak, sebentar kelapanya, Pak. Sini, sini. Tuh. Bangku. Aduh. Kelapanya sebentar. Eh, Pak, maksudnya sama adik. Sini. Adik. Adik, ini. Oke. Okay. Satu, dua. Dua. Ah, udah makan? Tuh, si Amang tuh. Woi, Bang. Makan kelapa. Wah, hebat deh. Itu ahlinya. Bisa aduh orang Sumedang, woi. Ada singkit ke pamajikan si teh. Ini kan, Pak, oh. Bibi. Eta salaki kuna luasan gitu. Tadi gina nganung kumaha? Dapat tanam saya, Pak. Iya. Ibu yang nanam. Wah, hebat. Jadi dari lama-lama dipertahankan, Pak, kelapa ini karena manfaatnya banyak. Manis banget, Pak. Iya, enggak bisa lagi. Hebat. Kiraha balik ke Sumedang, Gi? Kayaknya. Oke, tanggal 23 amprok atuh lah jogolek. Ya mudah-mudahan. Arek milu kan itu, kalembur. Ngiring. Ah, hayongnya. Aduh. Sok laju YouTube aja nya. Itu aja nunggu, Pak. Tunggu dulu. Ngejuti di itu kosong. Oh. Sok gawe lah jadi YouTube aja kan. Bapak itu Pak Agus, Pak. Pak Agus. Gitu. Iya. Lewat. Rata-rata sudah semua soalnya, Pak, di sini. Nah. Biar menu makannya samaan, Pak. Nggak repot. Nah, cukup dua, jangan banyak-banyak. Banyak tuh, Pak. Jangan, jangan. Nanti masih sayang. Biarkan dia menua. Dah, cekap dua. Mat, yang ini yang makin dari Mat tuh. Mat. Tung, tung, tung. Abi mah nu kolot mah taseueur. Tinggal meureun anu anom. Alah. Dah cekap. Cekap, leres. Hatur nuhun. Hatur nuhun ya. Ibu hatur nuhun banget, Ibu nuhun. Assalamualaikum. Mohon. Pak, Pak. Ayo, ayo. Mana nih Pak Abdul? Ayo. Ayo, ayo, ayo. Kenapa? Kenapa? Si Bandung tadi. Alhamdulillah. Aku nyet tamu-tamu. Alhamdulillah. Berdua itu. Iya. Iya. Noho. Haji. Bapak. Nah. Enggak sih, Mat, di dulu. Ah, no. Enggak apa-apa. Mereka orang Sumedang mana? Ini supir ambulan, Pak. Alhamdulillah. Super fighter, Pak. Nah. Oke. Chat. Oke. Nuhun. Ayo jeung salaki di foto jeung salaki. Oh, halo. Iya teh saha ye jeung si Eceuna amprok. Waalaikumsalam di dieu. Urang Sumedang ieu teh. Hooh. Ieu boga dulur di Bekasi yo. Meuni gaya kieu nuhun nya. Sing cager. Ayo sakin ieu. Nuhun. 2 3 Ya. Nuhun. Ya nuhun. Nuhun. Ya nuhun. Ya, nuhun Ibu. Diantos buat tilu, mohon diantos pisan. Oke, mudah-mudahan sampai acara tiasa ameng. Mohon, mohon, Pak. Diantos, Pak. Mohon pisan. Nuhun, nuhun. Assalamualaikum. Salam, hati-hati. Hati-hati.